Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pada kesempatan kali ini saya masih berlanjut berkendara di Kota Banjar. Hari ini hari Jumat. Tanggal seberahanya ya teh. Jadi delapan apa 29 ya. Pokoknya hari Jumat ya, saya lupa tanggalnya. Ini saya berada di daerah Parung Sari. Ini ada pertigaan lampu merah, yang lurus itu ke arah Majenang. Ini yang ke kanan yang kita lewati ke arah kota, ke alun-alun. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Ini ada jembatan Pelangi, jembatan Parung Sari. Di bawahnya sungai Citanduy. Karena masih pagi ini, jadi toko-tokonya pada masih pada tutup. Jam 7.30 ini, setengah 8, ini lampu merah. Alun-alun Kota Banjar nih. Di alun-alun ini ada sebuah pusat perbelanjaan, itu Pajajaran, terus ada bank BJB, terus ada bank BRI sekitaran alun-alun sini, ada pendopo. Masih sepi nih, kawasan tertib dan bersih Kota Banjar. Ini ada sebelah kanan pusat perbelanjaan Jogja. Ini jalan Letjen Soeharto. Ini lampu merah perempatan yang lurus ke arah Pangandaran ke Pamarican. Bisa yang ke kiri ke arah pasar, yang ke kanan ke arah Cimenyan, ke arah Cimaragas ke sananya. Kita akan melewati jalur yang ke kanan ke arah Cimaragas. Ayam Penyet Surabaya. Ini jalan Raya Cimenyan. Ada pertigaan lampu merah.
Ini ada kantor PLN. Sini ada pertigaan lagi. Sini ada lampu merah, perempatan. Belok kiri, jalan terus. Jalan Husein Kartasasmita. Oh, ada bus Budiman. Kok, aduh, film mobil. Cuaca enak pisan di mari. Anet moyan, aduh. Kan moyan ya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa mohon dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Sekarang kita sudah sampai ke tempat tujuan. Sebentar lagi di depan udah sampai.